Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran kami, yaitu adalah Trisi. Kali ini kita kedatangan paket lagi yang berupa stabilizer atau stafwall. Suatu perangkat yang sering kali menjadi penyelamat di momen-momen ketidakpastian listrik. Ya, kadang kalau pas mati lampu atau jelek dan lain sebagainya. Atau fungsi utama dari stafwall ini adalah melindungi peralatan elektronik Anda dari lonjakan atau gangguan listrik. Terus apa sih fungsi stafwall atau stabilizer ini? Yaitu adalah perangkat yang dirancang untuk menjaga stabilitas tegangan listrik dan melindungi peralatan elektronik dari fluktuasi yang dapat merusak, atau bisa dibilang ketika voltase listrik, anggap itu tidak mati lampu atau jelek ya, ketika voltasenya turun atau di bawah 220, dengan alat ini akan menstabilkan outputnya menjadi 220. Dan produk yang saya beli ini yaitu tipenya Matsunaga, yang mungkin sudah tidak asing karena termasuk pendatang lama. Oke, untuk harga stafwall ini kisaran antara 300-an yang jarum ya, tapi kalau digital itu kisaran 400 ribuan. Belinya di online tentunya, kalau offline ya mungkin agak mahal. Dan kita itu kalau beli dapatnya fuse atau sikringnya satu, dan ini yang colokannya 220-nya 2, 110-nya 1. Ini lumayan berat ya, sekitar hampir 2 kiloan. Untuk dari desainnya sendiri sih tidak jauh berbeda ya dari pendahulunya, walaupun pendahulunya yang dulu itu ada genggaman atau cangkingan di tangan atau sebuah pegangan tangan ketika mau diangkat, kalau ini enggak ada ya. Dan bagian kabel colokannya itu agak besar. Nah, tapi sekarang itu kecil ya. Kita akan coba pakaikan listrik dulu, maksudnya tolekin listrik. Nah, ini posisi off, langsung kita on kan. Indikator jarum menunjukkan 220 atau 110. Dan ini ketika kita colokin atau mungkin kita multi, ya outputnya segitu, sehingga tidak mudah merusak perangkat elektronik kita. Untuk suara yang dihasilkan cukup halus ya, seperti tidak bersuara. Dan colokannya ini ada tiga ya, sehingga teman-teman jangan salah colok. Kalau di negara kita itu 220, tapi kalau contohnya di Jepang itu 110. Untuk tipenya sendiri yaitu Matsunaga 1000N. Untuk fuse-nya sendiri 10 ampere. Oke, untuk dari fungsinya bagus dan aman. Dan ini harganya 305.000. Selamat berbelanja.